Pemirsa, pengerjaan jembatan HKSN Banjarmasin kembali molor. Bahkan pihak Pemko melalui dinas terkait akan memperpanjang waktu pengerjaan. Hal ini pun kembali dipertanyakan DPRD Banjarmasin melalui Komisi 3. Pembangunan lanjutan jembatan HKSN kembali molor. Ini dipertanyakan Komisi 3 DPRD Banjarmasin saat rapat dengar pendapat RDP bersama Dinas PUPR dan Perkim serta Balitbangda di gedung DPRD Banjarmasin belum lama tadi. Pasalnya dalam RDP itu mencuat masa perpanjangan pengerjaan jembatan yang akan berakhir 11 Februari 2022 dan rencananya akan diperpanjang lagi. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin M. Isnaini menyatakan berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, batas perpanjangan proyek hanya selama 50 hari. Dan saat pihak DPRD melakukan konsultasi ke Balitbangda, juga belum bisa memastikan apakah boleh ada penambahan kedua masa pengerjaan proyek. Tadi juga kita sempat konsultasikan ke mana? Ke Balitbangda, bahwa mereka juga tidak bisa memastikan apakah apa yang disampaikan oleh POPR adanya penambahan kedua dan sebagainya itu sudah menjadi aturan yang bisa dilaksanakan. Nah, untuk itulah kami nanti tanggal 11 atau sebelum tanggal 11 sebelum perjanjian itu akan memanggil lagi dari pihak POPR maupun pihak dari inspektorat, mungkin ada dari kajian aturannya atau mungkin bagian hukum dan lain sebagainya yang bisa memahami seperti apa supaya kami dalam konteks pelaksanaan pengawasan ini juga tidak mengalami permasalahan. Karena itu, Ketua Komisi 3 berencana akan kembali memanggil pihak Dinas PUPR Banjarmasin dan instansi terkait lainnya sebelum batas waktu awal penambahan masa perpanjangan pengerjaan proyek jembatan itu berakhir. Rizna, Banjar TV.